南无本师释迦牟尼佛。请放掌。兄弟们，兄弟们，是的吗？尊敬的诸位同修，诸位护法，早上。 吉祥，阿弥陀佛。今天呢、啊，我是一个非常的感谢。阿里尼，dari hati sanubari，saya sangat berterima kasih，khususnya。 kepada keluarga besar wihara kesejahteraan Kosambi baru dan para umat. Mereka tanpa lelah walaupun banyak kesibukan sehari-hari di rumah tapi bisa meluangkan waktu membantu saya dalam rangka memperingati wafatnya satu tahun papa saya yaitu almarhum Pak Hamdan. Dan pada momentum ini, ya jika ingin, ya kita jalan Jadi pada momentum ini, kesempatan ini, saya ingin memberikan sedikit sharing. Wariskan oleh Liu ke kita sebagai de fangxiang. Papa saya meninggal karena COVID ya. Pada saat itu. Indonesia masuk dalam satu fase yang sangat genting, yaitu sangat Covid-19 adalah Covid Delta. Jadi bapak saya itu kena Covid Delta. Prosesnya sangat cepat, ,很快. satu hari beliau wafat dan dalam satu hari itu besoknya sudah harus dikremasi dan pada saat itu Su masih di Australia ya Su lihat secara live tidak bisa berbuat banyak melihat uh, orang yang meng mengalami kena covid itu sungguh luar biasa penderitaannya. Jadi secara live itu waktu itu kita masih jam 1 pagi di Australia sampai jam 5 pagi lah. Saya enggak tidur. Saya hanya info Jadi kondisinya itu memang sangat cepat ya. Jadi saya ingat apa yang dikatakan Buddha itu Manusia itu dilahirkan dalam kondisi yang sangat lemah. Tidak bisa sesuai apa yang kita inginkan. Segala sesuatu adalah anicca. Benseng adalah Jadi besoknya sudah harus dikremasi. Dan saya juga tidak bisa pulang. Sehingga ada isu-isu di luar. Sampai saudara saya. Mengatakan kok ajaran Buddha kok seperti itu. Focaccia orang tua meninggal tidak pulang kalau bahasa kasarnya manusia yang tidak berbakti jadi ada isu-isu luar seperti itu berkembang luar biasa pada saat itu padahal su so ingin luruskan aja Tengkung bahasa Hokkien, ya. Nane su wa bolangcai. Simsu itu artinya apa? Suka dan cita, duka dan cita. Hanya kita sendirilah yang tahu. Orang lain belum tentu mengerti. Makanya ada kalimat, jia cia yu benan de nian de cim. Semua orang, Memiliki permasalahan masing-masing, anak sama orang tua, suami dan istri, istri dan menantu, menantu dengan mertuanya, semuanya permasalahan itu ada. Jadi, waktu itu dokter kasih tahu suhu. Satu-satunya jalan pasang ventilator, wow. saya sering berkunjung ke rumah sakit. Ya, ini suhu cerita-cerita aja. Satu pilihan yang sangat sulit pada saat itu, karena saya ketika sering berkunjung ke rumah sakit melihat orang sakit yang pasang ventilator itu tusuk sana, tusuk sini sebenarnya itu sangat menderita. Seseorang itu sudah masuk dalam fase seperti itu. Culang bo isu Solusinya adalah pasang ventilator. Kalau mau dicoba. Satu pilihan yang begitu sulit. Kalau saya pilih iya, kemungkinan besar papa bisa sembuh. Kalau saya bilang tidak, pada saat itu mungkin papa akan jalan. Belum kita memilih keputusan, ya nggak sampai lima menit, papa cecolok. Dalam putusan yang sangat berat sekali. Jadi, kondisi pada saat itu Besoknya banyak isu-isu telepon, caci maki, marah, ya termasuk Orang tua saja meninggal nggak pulang, menjadi biku kok seperti itu. padahal kondisi pada saat Orang tua saja meninggal seperti itu. itu. Australia dalam kondisi lockdown. Kita memohon ke imigrasi ditolak. Karena penerbangan itu enggak ada, semua dihentikan. Hampir satu tahun lockdownnya itu. Tapi kan kita tidak mau terlalu menjelaskan. Cuma suhu di sini meluruskan kembali. Sampai ada yang mengatakan, Lao Pei Si dia wah sudah meninggal ya baru sibuk sembahyang bukan bukan seperti itu jadi saudara saudara sedharma yang berbahagia cintai wajah cek ingat ya nah, saya menggunakan satu hati yang sangat pahit untuk mengucapkan ini setiap hari saya tidak lupa untuk orang tua saya. Tidak pernah lupa. Makanya, saya pernah bertanya sama guru ya, pengabdian apa yang terbaik, yang bisa aku berikan kepada orang tuaku. Guru hanya mengatakan satu hal, saudara. hatiyo hanya mengatakan satu Untuk semua orang untuk adalah yang berlaku, Mengabdikan dirimu kepada semua orang, walaupun orang itu satu, tidak apa-apa, karena bakti jasa dari orang tua itu, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sebesar apapun kebajikannya, kita tidak bisa untuk membalas budinya. Itu enggak mungkin. Makanya di dalam ajaran Buddha ada empat budi besar yang tidak boleh dilupakan oleh manusia. Fu zai jing shang chang chang chuan dao wo men si zhong en wo men bu neng wang ben de. Maka yang pertama adalah apa? Funeng wang ben. 就是父母對我們的恩的. Kita tidak boleh melupakan bahwa budi jasa orang tua itu kepada kita. Bagaimana membalas budi jasa orang tua? Jagalah sikap kita, jagalah tutur kata kita, jagalah perbuatan kita, jagalah semua tindak tanduk kita sesuai dengan jalan damai. Itulah salah satu balas yang tertinggi. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sedarma, wajib juga ingin pinjam momentum ini, suhu ingin meluruskan aja. Karena dalam kondisi itu, saya benar-benar tidak berdaya. Suhu benar-benar tidak berdaya. Dalam kondisi seperti itu. Ketika kita memutuskan tidak memasang ventilator, lima menit, papa jalan penderitaan yang sangat luar biasa pada saat itu. Maka Buddha mengatakan kepada kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Ai si chong Yang kita cintai itu adalah satu penderitaan yang sangat luar biasa. Apalagi suami istri yang berjalan hidup sekian puluh tahun menjalin hubungan suka dan cita, duka dan cita. Semuanya dia bisa simpan, dia pendam. Tetapi hubungan itu tidak pernah hilang dari kehidupannya. Tidak pernah itu. Walaupun benci, kesal, apapun. Tetapi hubungan itu tidak pernah bertutus di situ. Berpisah dengan orang yang kita cintai itu satu penderitaan yang sangat luar biasa. Disitulah saya merasakan. Ya jujur ya, Makanya hari ini saya ingin berbagi satu dhamma agar kita kembali ke jalan yang sadar. Begitu berharganya kehidupan ini. Seperti apa kehidupan yang begitu berharga? Yang ini Maka dalam kondisi ini, ya saya sangat terima kasih dari Amerika, dari Eropa, Taiwan, Malaysia, Singapura, Australia, dimanapun ada wihara yang ada kaitan dengan ajaran yang ada dengan guru kita yaitu Master Ching Hong, semua Weiwofu cendihaiwei, tahu sekarang, nyanyi sampai hari ini. Nah, itu yang pertama mungkin suhu perlu luruskan agar jangan jangan sampai kalau ada yang menjelekin agama Buddha, agama Buddha tidak seperti itu. Yang jadi masalah adalah manusianya, bukan agamanya. Agama tidak pernah ada masalah. Yang jadi masalah adalah manusianya. Itu yang jadi utama. Ya ingat itu. Apapun agama Katolik, Kristen, Islam, Buddhis tidak pernah ada masalah karena semua agama mengajarkan kasih dan cinta. Tidak pernah mengajarkan kebencian dan amarah. Yang menjadi masalah adalah manusianya. Yang suka ada perbedaan antara tinggi dan rendah, antara kaya dan miskin, antara yang kuat dan lemah. Tidak ada perbedaan di dalam ajaran agama itu. Tidak ada. Semuanya adalah sama. Jadi suhu di sini ya ingin meluruskan kembali saja. Dan pada momentum ini ada satu umat yang perlu saya sebagai kanen ya. Salah satunya adalah hari ini ada hadir ya Bu Licin ya. Ah, Licin. Tolong berdiri deh. Ah, Licin ya. Beliau tinggal di PIK. Suu so, kenal beliau dari sama Nera. Ah, ha, sila so. duduk. Oh tu so, lagi belajar di Taiwan, lanjut ke Australia. Yang merawat menjaga Papa saya siapa? Dia. Oh, benar. Eh, hey, kita berterima kan kasih. kurang lebih hampir mungkin tujuh tahun tinggal di sana makan di sana dirawat di situ kong terhentak sehingga saya juga bisa tenang saya bisa belajar saya bisa mengabdi untuk orang banyak sampai detik ini jadi minta entelah yang jadi merawat sampai akhirnya Wihara Kosambi saya terima sebagai pembina di sini dari bantai Area Maitri, baru pelan-pelan Papa dipindah ke sini, tinggal di sini selama sekian tahun. Jadi inilah proses jalannya. Jadi saya merasa Papa tinggal sini juga happy karena kumpul sama umat umat pengurus, sering ngajak makan, kalau ada tur ya jalan dibawa ya semuanya dalam kondisi seperti itu. semuanya itu semuanya. Ya, jadi sekali lagi saya sangat terima kasih kepada keluarga besar Wihara Kesejahteraan Kosambi dan para umat hari ini datang hadir sekaligus kita melakukan puja bakti yaitu Zhongfeng Guoshi Zhongfeng si, si, itu adalah seorang nama master guru. Beliau hidup di di dynasty Yuan Chao. Guoshi adalah guru penasehat raja. Jadi raja itu punya guru, guru penasehatnya siapa? Zhongfeng Guoshi. Si, itu tiga bab. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Si nien. Si itu apa? Si itu artinya bahwa kita sama Amit Hofo itu menjalin satu batin yang sangat luar biasa dekatnya. Antara saya dan Amit Hofo itu tidak ada jarak. Nian, nian apa? Nian itu Amit Hovo. Bahwa artinya bahwa aku dimanapun juga berada, batinku, latihanku, pedomanku, imanku, keyakinanku, aku tidak akan berubah. Keimananku menjadi kuat bahwa Amit Hovo adalah sebagai pelindungku. Amit Hovo adalah sebagai jalan hidupku untuk membimbing dalam kehidupanku agar ucapan, perbuatan, dan pikiranku Selalu-selalu di dalam jalan dharma. Itu yang dimaksud si nian. Si itu artinya apa? Pikiranku, ucapanku, perbuatanku itu selalu sesuai dengan jalan dharma. Jalan dharma seperti apa? Jalan dharma seperti Amit Hovo. Yang memiliki cinta kasih, kebijaksanaan, kasih sayang, kepedulian, dan segala bentuk apapun kita selalu berjalan sesuai dhamma. Itulah disebut dengan sinya. Maka banyak uyara, khususnya uyara kita, um Kosambi. Banyak umat Buddha kita enggak tahu apa itu sanse sinya. Enggak tahu. Kamu kalau enggak percaya, lu coba tanya salah satu umat kita deh lu coba tanya apa itu san sesinin? ya pokoknya sembayang aja lah orang mati ya sembayang orang hidup ya sembayang pokoknya sembayang aja lah. itu san sesinin. nanti kalau ditanya dengan jelas apa itu san nggak tahu kenapa nggak tahu semua nanti dilempar ke su itu su nya nggak pernah ajarin kepada kita eh kan begitu kan eh sumpah kok aku ini papa cow setiap hari nggak tahu lari kemana kan begitu. Maka oleh karena itu ya kita nanti lagi mau susun dama kelas setiap minggu malam ya mungkin seminggu sekali atau dua kali khusus membedah ini. Ya khusus membedah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengerti di dalam. Padahal sanksi ini ada loh. Manfaat kebajikannya itu sangat luar biasa, lebih besarnya. Yang tidak bisa diungkit dengan kata-kata. Kenapa? Karena sanksi niat itu Pada ujungnya, intinya dari buku sanksi ini hanya satu: dari kunci utama, Pendarasan kita, keyakinan kita, bahwa Amitabha itu adalah sumber dari semua kebajikan. Wah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih agung. Bahwa Amitabha itu adalah sumber dari semua, simbol dari semua, kebajikan dari semua alam semesta. Makanya, <tik> Semua para Buddha, di dalam sutta-sutta mahayana, sutta-sutta besar, tidak ada satu pun Buddha yang tidak memuji keagungan, dari Amitabha itu. Makanya dalam Uliang Sojing, Cenzan Amitabha apa? Kuangzong Jizun, Fozong Wang Para Buddha memuji Amitabha sebagai apa? Ji Jizun, tidak ada cahaya yang lebih agung daripada cahaya Buddha Amitabha. Tidak ada yang tertinggi bahwa Amitabha adalah raja dari semua Buddha. Pujilah namanya, kuatkanlah keimananmu kepada beliau karena kebajikan yang sangat luar biasa itu yang dimaksud kenapa kita tidak Sijiamu Buddha sendiri beliaulah menasihati kepada kita agar kita mau mendaraskan namanya, melafalkan namanya. Kenapa kita harus memilih ini masih ragu? Karena Sakyamuni Buddha mencapai kebuduhan Juga tidak lepas dari metode konsep ini Yaitu pelafalan, pendarasan ini Karena di dalam Amitabha Sutta, Buddha yang mengakui sendirinya Shakyamuni Buddha luar biasa jadi di sini saudara-saudara sedharma, suhu cuma hanya satu, kita punya wihara. Visi misi utama cuma satu. Keluarkanlah keimananmu kepada Amitabha. Itu aja satu visi misi saya. Hidup itu tidak kekal, saudara. Hari ini kita masih oke okay di sini. Besok apa yang terjadi kita nggak tahu. Suhu kemarin beberapa waktu lalu ke Ikayana. ke ruang abu ya, karena ada beberapa teman yang suhu kenal. Itu meninggal. Sekali masuk pajangan-pajangan foto tuh banyak suhu yang kenal itu ada yang masih 30-an, ada yang masih 12, ada yang masih 240, ada yang meninggal karena suami dan istri. Di sini juga sama, suhu pulang, ada beberapa yang suhu kenal. Mamanya meninggal kena covid, anaknya kena, anaknya juga kena. Itu di situ, suhu kenal banyak orang di situ. <tik> Maka oleh karena itu, coba ditampilkan ya. Karena waktu sudah sangat singkat. Su, hari ini ada satu syair yang sangat penting yang mungkin suhu bisa berbagi. Namanya Xian Jing Ji, ada lihat nggak? Xian itu salah satu bodhisattva besar dari empat maha bodhisattva. Kita kenal di Tiongkok, ada Sita Ming ada 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 seorang ada seorang pemimpin, ada ada seorang ada Wensu Manjusri dan yang keempat adalah Ermisan yang kita kenal Pu Xian. Pu dia pernah menulis satu syair. Syair ini biasanya di uyara uyara Mahayana seperti uyara Kosambi kita setiap malam Nianfo. Sebelum Nianfo ditutup dengan pelimpahan jasa kita pasti membaca syair ini. Uyara-uyara Mahayana, tujuannya apa? Itu mengingatkan, cing-cing itu sebenarnya kayak orang bilang, "Saya memperingati kamu besok, jangan macem macam <laughs> seperti itu." Jadi, kayak seperti misalnya orang tua, "Saya peringatin kamu, loh ya, lu besok kalau masih begadang lagi, nggak tidur-tidur nonton HP gitu ya." awas kamu itu besok tak kasih nggak jajan itu kan begitu kan kayak semacam memperingati gitu tapi di sini bahasa halusnya mengingatkan kalau nanti bilang pusing pusing seperti itu kok waduh ini kasar ya, gitu enggak jadi dia mengingatkan tisin woman cong itu semua orang semua makhluk yang terlihat ataupun yang tidak ci itu adalah syair nah pusing pusing cinti kita lihat di 啊，邱老师，我们看下面的那一章，他给他我吧要警示啊，警示大众要珍惜现有人生啊。啊大众就是所有人，珍惜。 Coba dikasih garis bawahi, Cio Lose. Cengsi. Cengsi itu jangan menyanyiakan. Menyanyiakan apa? Sien yu ren zhe, sien zai de ren shen. Ren shen itu kehidupan. Kehidupan apa kita sebagai manusia? Ren shen, ren shen itu kehidupan. Kehidupan manusia. Manusia itu ada tingkatannya, ada Manusia dewa. Manusia dewa itu dimaksud adalah mereka terlahir dalam keluarga ningrat, bangsawan, terhormat. Tidak kekurangan sandang dan pangan. Semua berkecupan. Itu namanya manusia dewa. Kehidupannya tidak ada kekurangan, selalu hidup dalam kondisi yang baik. Apapun yang dia inginkan tidak begitu sulit bagi dia untuk dia capai. Itu namanya manusia tingkat dewa. Manusia tingkat luhur seperti kita yang di tengah baik tidak buruk enggak di tengah-tengah itu manusia luhur ada manusia tingkat rendah manusia tingkat rendah itu artinya apa dia terlahir dalam kondisi hina dina miskin melarat sakit-sakitan dan susah dalam kehidupannya jadi manusia itu ada tingkatannya dan tergantung kalian punya kebaikan tergantung duit kebajikan tergantung duit semua ke apa yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu jadi cengsi di sini apa? Jangan menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai manusia karena kata Buddha, jensen fo fofa nan Yen artinya apa? Bahwa hidup sebagai manusia, kata Buddha, terlahir sebagai manusia itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Tidak mudah kita untuk menjadi sebagai manusia, apalagi manusia dewa. Manusia luhur tidak gampang, saudara. mudah. Hmm. Hmm. Di dalam Mahaprasna Sutta, Buddha ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Dapatkan kehidupan yang di dalam kehidupan Sangat jelas dikatakan, syarat untuk terlahir sebagai manusia, Anda harus bisa menjalankan lima peraturan moral: tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menyimpang, dan yang keempat, tidak dengan tutur kata yang kasar dan kelima, tidak mabuk-mabukan, atau sesuatu yang menurunkan kesadaran kita. Kalau lima persyaratan itu tidak ada, walaupun nanti kamu terlahir sebagai manusia. Anda ke manusia dalam kelahiran kondisi manusia tingkat rendah, tapi tidak begitu sulit. Tapi sangat sulit kita untuk terlambat. Bagi manusia, bukan? Kalau lima sila ini saja tidak bisa kita jalanin di dalam kehidupan sehari-hari, kebaikan yang tidak bisa kita jalankan, jangankan terlahir sebagai manusia. Terlahir seekor huli apa ya? Huli apa? Huli, cing atau huli? Hah? Apa? Hmm. Rubah itu. Artinya, hanya dua alam. Dua alam. Alam setan kelaparan atau ti. Kalau terlahir sebagai manusia, pasti manusia rendah lahir di negara yang selalu pecang, perang, musuh-musuhan, marah, dalam kondisi miskin, lahir di keluarga yang susah, yang melarat dan sudah lagi hina dina sandang pangan pun tidak cukup, hidup dalam kesusahan, dalam kondisi seperti itu. Jadi pusin Pusa mengingatkan kepadamu, "Cai -si ni de bu ke xuidu de -kwang -in. Kwang -in, -in itu waktu Si itu jangan lewati waktu yang begitu luar biasa berharganya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. karena waktu kita tuh sangat luar biasa berharganya. Nanti sih itu Manusia itu hidup hanya sesingkat si singkatnya, sebentar aja ada lalu kilau tuh 诶、欸、十年了十年了鬼才快了咯是本大姐都是不如你是不如到你的刚数五到六十,十,十六十十五十,十,十,十,、哎、十六十七十八十九十九二十二十一二十二二十三二十四二十五二十五二十六二十七二十八二十九三十二十九三十二十九三十二十一二十二二十三二 Apapun yang kita dapat, apapun yang kita sibukkan, apapun itu kedudukan materi harta apapun itu. Akhirnya ketika Wu Chang Dao de时候, tidak ada satu pun yang bisa kita bawa. Terus apa yang kita pusingkan? Cu lang kha kua kui dang bo. Kha xin cai. Diao bo ne. Bisa enggak? Hah? Bia, ha? Sayang, makanya ay banyak bergaul sama suhu dia, boh. Kita eh, suhu gaul lah, Bo, Pak, ya, Ma. Dia, Bo. Apalagi suhu ini yang tahu, ha? <tosik> 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 Kamu cuy lah kaki ya. Allah lah ya. kalau boh kaki Allah, saya kalian Allah nih, siapa yang puji kita kan begitu? Ya jadi begitu saudara. Jadi kalau kita mengenal ajaran Buddha, mengenal hakiki kebenaran itu, kita harus berpikir apa, harus berpikir apa, harus berpikir apa, karena pada akhirnya tidak ada yang bisa kita lakukan. Wanpan, jambu, cuci, wiyo, ye, Tidak ada satu pun yang bisa kita bawa. Ho, hoa, liam, ho, karena dia adalah bekalmu. Ini adalah simbol dari semua kebajikan. Kenapa harus ditunggu? Kenapa? kita lihat di itu satu inci. Kuangin itu waktu. Artinya, waktu yang kita lewati, walaupun itu satu menit, satu detik, walaupun itu begitu singkat yang kita lewati waktu itu. Dia seperti ibarat emas yang begitu berharga bagi mereka yang mengejar akan materi kehidupan manusia itu. Jin itu emas, cun jin nan mai, cun guang ina. Waktu yang begitu luar biasa, berharganya begitu luar biasa, begitu luar biasa singkatnya.

kita. menyia menyia-nyiakan waktu yang begitu luar biasa yang kita dapat menjadi seorang manusia yang begitu luar biasa kita dapat terlahir sebagai kondisi dalam kehidupan yang begitu luar biasanya kalau kita sia-siakan waktu itu untuk yang segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya

Menanamkan kebajikan yang tinggi. Dengan cara apa? Nianfo. Maka ing kuang semasa hidupnya. Ketika dia lagi cangjing, dia lagi melayani orang, dia layani. Ketika tidur, dia tidur. Ketika makan, dia makan. Ketika kerja, dia kerja. Sama dengan kita. Ketika yusrijin, Karena dia tahu hidup itu tidak kekal.

tidak ada yang m e n y a l a k a 只有自己一次浪费这么好的真光。i n 警惕我们，为什么警惕我们？我们看下面，邱老师。那 i 下一日下一日，下一日，的普贤菩萨，这个是普贤菩萨讲的。啊，我们 kita 每天晚跟大家时日一过，命亦随减啊。 Iku artinya apa? Biasanya kita bacanya di malam hari. Wihara biasanya wihara Mahayana sebelum tidur. Itu para biku itu biasanya sembahyang malam dulu. Sembahyang selesai baru tidur. Disitulah dia mengatakan Sri Iku Hari ini suka, cita, duka ataupun apa, baik ataupun buruk, senang atau tidak, benci atau sayang, suka atau tidak,

jadi, artinya apa usia kita, kehidupan kita itu artinya apa sudah berkurang satu hari. Dia boleh. Hari ini apa yang saya lakukan bermanfaat atau tidak? Dulang yang tanya. Makanya kenapa Suhu selalu bilang malam sebelum tidur? Nianfo sepuluh menit, 10 menit Terus kita renungkan dari pagi sampai malam. Melalui ucapan saya ada dengan tutur kata yang kasar. Dengan tutur kata saya, ada yang enggak yang menyakitin orang? Perbuasan saya, pikiran saya, apakah ada membuat orang tersinggung? Apakah dengan ucapanku, pikiranku, perbuatanku? Apakah aku telah melakukan perbuatan yang menyakiti, membuat orang menderita, membuat orang sedih, ataupun segala macam? Apakah dalam satu hari ini, aku telah mengembangkan kebajikanku di dalam kehidupanku? Ini hari ini, kita harus mengembangkan kebajikanku di dalam kehidupanku. 你有没有检讨你自己的弱点、你自己的缺点？啊巴卡阿达是巴鲁蒂印度。那，故者，如果每一年我们庆祝生日 h a n p y Boy，回来，如果庆祝生日 h a n p y Boy 呢？档案如果 Happy，举手呢？做生日嘛？为个么个档案呢？因为害羞哟。个档案 Nah, Dulang kan biasa begitu kan, ayo panjang umurnya, panjang umurnya. Kan nah, begitu kan, panjang umurnya serta mulia. Kan begitu ya, sudah panjang serta mulia lagi. Kuansi mah, bahagia. Iya bahagia, bahagia karena apa? Karena umurku sudah berkurang satu tahun. 阿迪亚巴，你跟死亡的距离越来越近了。那真的啊，a r t i n k a a h a 佛已经告诉我们，现在的人的平均75岁。现在你们几岁了？哎 <laughs> <laughs>，卢兰毁了，哎 <laughs>，似乎四十三毁了哦。啊，马西亚三十几年了，一平均了、啊，拉达拉达,达。 Kalau lewat dari 75 itu di hoki lah. Oleh cuan tau eh, Sekarang yang angka 60-65, ya ciu coba. Pak sih gak berani. Eh, eh, tanya ho. Eh, eh, cik cap goho yo. Ini pun bimbing, hai sing Masih, ini santai-santai. Kita lihat di bawah, Cio Lohsi. Kita lihat di bawah. Kita lihat di bawah iko kalau dalam kondisi seperti itu kita menyadari bahwa hidup itu ada kelahiran pasti ada kematian dan kita sadar belum tentu semua orang sudah siap akan kematian itu kemarin ada umat cerita dia ketika masuk MRI MRI kalian udah pernah belum Eskuang di dalam itu masuk kayak tabung ke dalam semua pikirannya itu kacau. Biasanya, tiap hari ini info meditasi, ketika masuk ke dalam, pikirannya kacau. Kenapa takut? Seperti masuk ke dalam peti mati, ada ketakutan, kecematan. Ternyata saya sadar, saya masih belum siap akan kematian. Disitulah dikatakan, <tuh> rusau seyyu, sih, he le. pendek, sih, rusau seyyu. Artinya apa? Jauh di dalam air Ibarat ini satu umpama Kata pujian Ibarat ikan yang berenang Begitu bahagianya, damainya, senangnya Sukanya ketika dia berenang Di satu kolam dengan air yang cukup dengan oksigen yang cukup dia bahagia di dalam yang begitu luas dia bisa makan dia bisa tidur dia juga bisa bermain di dalam kondisi air yang cukup tiba-tiba ikan-ikan yang di dalam kolam itu tiba-tiba ikan itu menyadari Loh, kok tiba-tiba air yang ada di kolam itu kok makin sedikit oksigennya makin turun. Kalau kondisi ini terus dan terus, pucin, huang luan, le Jadi bayangkan aja, mungkin kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu kondisi ikan. Anda coba tinggal di satu ruangan yang sempit, banyak orangnya, terus oksigennya, udaranya tuh sesak, menderita nggak? Ya menderita. Air juga sama, ikan itu juga sama. Ketika airnya makin berkurang, oksigennya makin berkurang, maka apa yang akan terjadi? Kebahagiaanku akan hilang dan aku akan hidup dalam kondisi menderita. nih. Jadi kalau kita mengalami kondisi seperti itu, apa yang kita sombongkan? apapun yang kita peroleh, suatu saat biancheng gu tuo le, apa yang kita sombongkan enggak ada. Maka kita lihat bagian berikutnya, chu laoshi, ru shao sui wei shi you he le. Di sini lah pu xian pu sha, ajau kita bagaimana? Bang qin jin jin ru jiu tuo ran, dan niu wu chang shen wu fang yi ya. Ini bagian terakhir. Tang, tang hari ini, tang sia. Saat ini. Qin, qin lao. Qin lao itu artinya apa? Jangan malas-malas lagi. Jangan menyanyiakan waktu yang begitu berharga. Jangan menyanyiakan kehidupan yang begitu luar biasa berharganya. Umum zaman pan. Cing-cing cin cin itu iria. Semangat. Ada empat yang perlu dijaga dalam wiria itu. Nanti akan dijelaskan. Jingjing, ada empat wiria yang harus kita tanamkan dalam kehidupanmu sehari-hari, karena dia akan membawa berkah di dalam kehidupanmu dimanapun kamu berada saat ini ataupun yang akan datang. Kenapa kita harus wiria? Duzhoutoranah, toran itu apa? Ketidakkekalan anice itu sudah sampai di tempat hati kita.生命就如水火电光啊。 Hidup itu seperti petir yang begitu singkat, sang lai besar. Ani itu ketidakkekalan itu sudah segera, dia akan sebentar lagi mampir di tempat kehidupan kita karena manusia tidak bisa lepas dari segala anice ketidakkekalan itu. Muncul lenyap lenyap muncul, nih hayo hai, hai, si, 你应该勤勤学道，早日出离生死大海呀。普贤菩萨 mengatakan seperti itu, jangan sia-siakan kehidupan itu, kembangilah terus kebajikanmu itu karena kebajikanmu itu akan membawa bekal di dalam kehidupanmu. Ia akan membawa kebahagiaan. Rupang Buddha tidak bisa menjamin kehidupan kebahagiaan seseorang, Tuhan juga tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang. Tuhan juga tidak bisa menjamin keharmonisan seseorang. Yang bisa menjamin kebahagiaanmu, yang bisa menjamin segala bentuk kebajikanmu, yang bisa menjamin seperti apa kehidupanmu yang lebih baik atau buruk, hanya dirimu lah yang bisa menentukan itu semuanya. Di sinilah tanin utang senu selalu memvisualisasi bahwa hidup itu tidak kekal. Memotivasi kita untuk terus mengembangkan kebaikan. Jadi ketidakkekalan itu tidak harus kita takuti, kematian itu tidak harus kita galaukan. Karena semua manusia tidak lepas dari itu. Nah ada empat yang perlu diingat saudara. Di sini kita lihat, kita lihat ada empat. Ada empat wiria

Dikotori oleh kekotoran batin sebelum perbuatan dan pikiranmu, dipenuhi oleh kekotoran batin, keserakahan, egoisme, ataupun segala bentuk perbuatan-perbuatan buruk sebelum dia menguasai batinmu, sebelum dia menguasai kehidupanmu, karena dia adalah sumber dari semua penderitaan. Apa kata Buddha, "lingpu sen"? Cilok, dikasih garis bawah, "lingpu sen". Ling itu jangan membiarkan dia berkembang. Ling pusen. Ling pusen. E ling pusen. Kasih garis bawahi. Ling pusen. Jangan membiarkan ucapanmu. Ucapan itu ada empat. Tutur kata yang kasar. Suka mengadu domba. Suka berbicara yang bohong. Atau membuat sesuatu dengan niat yang tidak baik. Jangan sampai itu dia menguasai hidupmu. Itu satu, kata Buddha. Empat wirya yang harus kita tanamkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ding Kita lihat yang kedua. Iseng er, iseng er. Coba kasih garis bawah. Iseng artinya apa? Sudah terjadi, sudah terjadi. Oh, pikiran saya dikuasai oleh kebencian, amarah. Yang kau? Ah, misalnya tiba-tiba ada umat lah like, ya. Eh, meko acau. Kerme ya, teh, ya. oh, kamu. Ayuh, gimana, gimana, gimana. dia, dia sudah tanam itu. eh hey, sudah mau papi kira ya. Sudah mau, sudah mau balas dia kan. Oh, enak aja, gua baru. Bahkan di Uyara juga ikong loh. Wah, bukan makan gaji di sini loh. <laughs> kan bisa aja terjadi kan. Oh, mulai itu. Sudah mulai mau muncul kebencian itu. Ataupun sudah cuah. Sudah mulai Anda berbuat keburukan itu, cepat-cepatlah dibuang karena keburukan itu akan membawa bekal nantinya. Suatu saat Anda harus memetik apa yang kamu tanam. Itulah kata Buddha. Jadi hati-hati, saudara. Yang pertama sebelum jangan sampai dia menguasai. Kalau memang sudah, ya udah canwe bertobat memperbaiki bahwa ke depan aku tidak mau lagi menjelekin orang lain, mencaci maki orang lain, atau menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, atau mencaci maki orang lain dengan tutur kata yang kasar, ataupun segala kebotoran batin, keburukan-keburukan itu kita buang jauh-jauh. Disangka -jauh. -jauh. Disang ke yang harus kita kembang. Sebelum kebajikan itu kita apa istilahnya apa kadang-kadang kan kita nggak punya kesempatan berbuat baik ya kebajikan pikiran-pikiran yang baik ucapan yang baik perbuatan baik setiap saat kalau bisa dikembangkan agar kebajikan itu terus jangan sampai dia lupa nah yang keempat yang terakhir iseng san ling kalau kita sudah berbuat baik, jangan putus sampai di situ. Terus harus kita kembangkan. Terus kita berkembang. Jangan sampai berhenti di situ. Hari ini kasih suhu CU cepat ya. Besok kasih CM. Kira-kira <laughs> seperti itu nyambung <laughs> boleh. Tinggal tong Oh, jadi biasanya kasih cetiau hosu angpau tongkim mm. pua atau pau cetiau hosu kan begitu. Biasa kau angpau kota dana cipacing sekarang tambah cipacing tambah lagi nah, kurang lebih seperti itulah. <laughs> Ini suah uh, holian pi ya holian ya. pi tahu muka tebal <laughs> gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai berhenti di situ saudara. Mati uang nggak dibawa loh, disimpan-simpan. Kalau lu e ikhya, kalau lu cowok e su, biar Kalau lu ikhya, kalau lu cowok su, lu siro cintia wa kalau kok. Dia sekarang jadi anak di belakang, matanya sudah melihat dong. Woi papa, eh cai chan doa cuy Harta woi warisan nih, papa berapa, mama berapa, wa kalau kong nggak, cowok lau pelau buah, eh cong ming ah, eh pinter. Mai hau lihat kian siung cai siung cek, cai siung cek wa siro cintia Oh itu banyak kondisi seperti itu Kasihan itu. Yang banyak lihat itu orang tua si ya. iya kia, acolo bo, ya acolo itu yang satu yang nggak baik. Eh, kai mama kong, eh curu baik aja. Nanti tinggal sama saya aja. Kau iya, iya kia buat jeng sinju, beli baru. Anaknya suruh mamanya jual, jual rumahnya. Bawa tinggal bersama. Ketika sakit, nggak mampu rawatin lagi. Ketika orang tuanya pulang, kopernya sudah di depan rumah. Tidak mampu rawat kan? Akhirnya bawa kemana? Ke panti jompo. Jadi saudara-saudara sedarma yang berbahagia, disinilah kata dia. Kembangkanlah terus, jangan sampai berhati. Hari ini kita bisa punya kesempatan berbuat baik. Berbuat baik. Perbuatan kebajikan apa yang tertinggi? Hohoa liamuhut. Ho. Ada waktu nienfo. Malam sebelum tidur 10 menit. Bangun pagi 10 menit nien amit Sebelum makan sesen fohau. Sebelum tidur sesen fohau. Ketika mau bekerja, bawa mobil, setir, belum nyetir, sesen fohau. Ketika kita ingin menulis satu artikel, sesen fohau. Dibiasakan terus. Kenapa? Praktisi kebajikan yang sangat bijak, praktisi kebajikan yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa terus mengagungkan, mendaraskan namanya. Tapi kita jangan lupa untuk terus berdana. Di mana kemampuan kita bisa berdana, teruslah kita melakukan dana paramita itu. Karena suatu saat Anda akan memetiknya. Ni zhong shen ni zhang lai shui te shen Zhong te yin, zhong guo, si, te guo. Ini adalah Kita harus maka di bagian akhir, apa kata Buddha? lihat Cholose, bawah. Bagian yang terakhir. Ini adalah bagian di mana empat wirya yang harus kita kembangkan. Yang tidak boleh kita lupakan. Maka oleh karena itu di bagian terakhir itu disitulah Pusyen Pusa mengingatkan kepada kita. Bagi kita seorang praktisi, seorang beragama, seorang yang beriman, seorang yang memiliki satu cinta kasih yang besar, memiliki satu tingkatan moral yang baik, intang chang shi guo tu ruo. Kita harus sering merenungkan bahwa tanah bumi yang kita pijakan ini lemah. Lemahnya seperti apa? Lemah karena kita tidak bisa menjadi tuan dari kehidupan kita. Anda ingin cangso, buiting nenggo xing. seng, si, ya Anda tidak ingin tua, tapi kita tidak mungkin mencegah bahwa kita tidak tua. Karena setiap hari badan ini selalu dalam pelakukan. Kita tidak ingin mati, kita ingin umur yang 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 hidupnya kekal abadi. Enggak mungkin, karena setiap kelahiran di dalam kehidupan ini tidak ada kematian, segala macam Dan terjadi, ditambah lagi, hmm. Hidup apapun dalam kondisi itu semua adalah tidak kekal. Setiap saat, apapun bisa terjadi, soalnya, apapun zongshi kita miliki kata baik huan tong Segala harta benda, kedudukan, apapun yang kita miliki, fisik ini, kaya dan miskin, apakah kedudukanmu seperti apa dalam bentuk apapun dalam kehidupanmu? Bismillah, yang semua coba-coba, semua hanya sementara. coba coba-coba, anda boleh memilikinya. coba coba anda boleh memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda boleh memiliki apapun yang telah Anda kamu miliki. Segala sesuatu, apapun itu, segala yang kita kejar, segala yang kita peroleh, apapun itu, Anda boleh memilikinya. Tapi Anda jangan lupa, kata Pusim Pusat, Anda harus mempunyai bekal. Karena suatu saat kalau Anda tidak memiliki bekal, tidak mengembangkan kebajikan, apa yang kamu miliki selesai di situ. Di masa yang akan datang selesai, nggak ada lagi. Nggak ada modal, nggak ada bekal lagi, nggak ada. Karena dalam kehidupan ini kamu tidak mengembangkan kebaikan. Sudah selesai. Apa yang kamu nikmati sudah selesai. Di bagian akan datang, di masa yang akan datang, Anda telah sebagai manusia. Apakah Anda bisa telah dalam kondisi manusia dewa, nggak mungkin. Karena bekalnya nggak ada, mungkin pensiun. Suiya. Fungsi Jadi kita harus apa? Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan lilin, senter, lampu sebelum listrik padam. Kita harus menyiapkan itu. Jangan sampai ketika menjelang kematian, ketika hari tua Ketika kita tidak bisa berbuat banyak, ketika fisik ini dalam pelapukan, tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Ketika pada saat itu kita ingin menyiapkan dirimu agar bekalmu kuat, maka itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan? artinya apa?

apa yang guru katakan, semua harus kita siapkan. Yang IP, Anda ingin nanti ke depan, hidupmu panjang umur, hidupmu sehat, tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan sandang pangan, ketika kita tua kita tidak susah, ketika kita tua kita tidak sakit-sakitan, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak mengalami kesusahan. Saat inilah adalah saat yang tepat, Jika itu itu Tuh, sejauh ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Kuang Jie San Memperluas, mengembangkan semua kebaikan. Kuang Xiu San Xing itu artinya apa? Kembangkanlah semua kebaikan melalui perbuatanmu, sikapmu, perilaku. Itu sikap, 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 sikap. Karaktermu, perilakumu, ucapamu, perbuatan pikiranmu, apakah sesuai dengan jalan damak, cai konggo, Jangan sampai kita menyanyiakan satu minggu ini, satu hari ini, satu detik ini yang begitu berharga kita sia-siakan di situ. Nah, inilah sedikit dari pusien puasa. Pujian oh, yang biasanya uyara uyara mahayana, seperti uyara kosambi, setiap malam sebelum kami tidur, kami selalu membaca ini. Tujuannya adalah apa: mengingatkanmu kepada dirimu sendiri, karena dia adalah bekalmu. Jadi kalau misalnya ada orang praktisi Sukawati, Zhishen seperti suhu, 我這一生沒有別的路。itu tekad saya. Itu tekad saya. Tekad saya di situ. Sesusah apapun pelayanan, pekerjaan apapun yang saya kerjakan, sesibuk apapun 该杀呀！几大西大杀呀！地大波罗萨路吧，娃娃！所以阿杜沙，我要同生极乐国，我要亲近阿弥陀佛。只有生到西方极乐世界，才能够真正离苦得乐；只有往生西方极乐世界，才能够真正了生死、出三界。没有别的路。itu cita-cita saya kalau cita-cita kalian kan saya nggak tahu. Makanya saya sering ya pagi ya kasih tahu papa. Setiap pagi tuh, subuh bangun pagi. Papa ada diam hun. Di ai Ah, di sai ki che ami sing. Ah, ai ke sing. Ah, di su si kang gao le ke che lu Su sering mengatakan begitu. Sama mama saya juga sering mengatakan seperti itu. Mai ko mai ko chip jangan melekat lagi. Pangkin king ke che ami Eh, ni kau ping le, eh, tan su sing. Ah, di su si kang gao eh ke lu Sudah selesai. Karena bagi seorang praktisi Buddhis seperti saya adalah cita-cita yang sangat harus. Karena terlalu terlalu kalau apa ya, kalau gua bilang ya. Kalau matanya lihat suhu di sini kan. Tapi ya, jajah yang eh happy gimana eh agendanya belum dibuka kalau agenda dibuka oh ah busikan. ya oh jadi di sini saudara-saudara sedarma inilah sedikit penyampaian dari saya ya hari ini terima kasih kepada semuanya karena memberikan kesempatan saya kita sama-sama co-san yang mudah-mudahan kita bisa terus dan terus mengembangkan kebaikan hidup adalah anicca wu chang. jangan menyia-nyiakan kehidupan yang begitu berharga hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat jangan menyia-nyiakan kehidupan yang begitu luar biasa besarnya faidanya hanya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya teruslah berkembang, berbuat yang terbaik. Buat dirimu, buat keluargamu, buat anakmu, buat orang tuamu. Dan yang terakhir, buatlah di kehidupanmu di masa yang akan datang. Karena dia adalah penentu dari semua kebaikan itu. Andalah sebagai penentunya. Oh, segera kalau ada yang kurang, ada yang salah, mudah-mudahan hari ini kita punya sansusinin. Bisa memohon kepada Amitofo, kita memohon kepada congfeng guoshi, congfeng guoshi biasanya kita mengundang untuk hadir di sini, ya supaya sama sama 加持我们，mudah mudahan 我,我们的过往的父母，我们的累积姻亲债主，我们的一切众生能够蒙阿弥陀佛往生西方极乐世界。印尼 harapannya kita，看呐，当他们往生到西方极乐世界，等于我们帮助他们去成佛。 Ketika kita memenangkan pelimpahan jasa, ketika dia menerima pelimpahan jasa ini, dia dapat terlahir di tanah agung suci Sukawati. Itu sama saja kita telah membantu makhluk, apapun, siapapun itu, kelak dia akan mencapai kebudayaan. Luar biasa ini tegong te. Hoho, pa cek fahwe co yeman. Hoho nienfo. Sisi ta jia, zu ta jia ji siang, tu ta jia senti jingkang, zu ta jia ji siang ru yi. jia, si -si Terima kasih sekali lagi ya atas nama Papa saya, Almarhum Bapak Hamdan, dan semuanya kepada keluarga besar pengurus biara Kosambi. kan Kansir, amitofo amitofo